biarpun Anda wakil presiden sekarang, konon, tapi Anda itu tetap belimbing sayur. Anda anak presiden, tapi tidak istimewa. Biarpun Anda menjadi wapres, Anda tidak istimewa. Salam Bung, salam lagi dari kanal Anak Bangsa. Ya begitu. Begini Bung, ngomong punya ngomong. Saya ikut risau melihat keluarga yang tidak risau. Nah ini persoalannya. Saya risau karena keluarga tidak risau. Ini berita sangat kuat. Erina mau menjadi bupati, Bu. Mau menjadi bupati. Begini, kalau saya presiden, itu saya tidak akan membuat mungkin anak saya menjadi ketua partai pun dalam waktu menjadi anggota hanya 2 hari. Kemudian menjadi ketua partai. Semua orang Bung di dunia ini tahu itu apa artinya. Semua orang tahu, jangan membutakan mata yang melek. Jangan itu berlebihan Bung. Dan kenyataan bahwa orang menjadi anggota partai 2 hari, kemudian menjadi ketua, itu pun berlebihan Bung. Berlebihan justru karena kita tahu itu karena kita berkuasa. Kalau kita tidak berkuasa dan dia mengalami itu, barangkali tidak menjadi soal. Begitu juga Bung, berlebihan. Kita semuanya tahu, anak umur segitu dan belum tahu apa-apa, tiba-tiba lah, bisa menjadi wakil presiden. Karena aturannya disesuaikan dengan kebutuhan. Ini berlebihan, Bung. Ini berlebihan. Dan apa yang berlebihan, itu secara politik, itu mengoyak-ngoyak perasaan kita, secara politik, itu merusak tatanan yang namanya tradisi politik. Merusak pun. Memalukan. Itu memalukan. Kita akan mengakhiri jabatan ini pada suatu masa dan tidak akan menjadi lagi. Jadi, fight. Bertempurlah melawan keinginan dan melawan waktu. Syukur, bersyukurlah bahwa waktu itu berjalan cepat. Dan keinginan kita bisa dikalahkan. Nah, kalau keinginan kita bisa dikalahkan, itu kita keren. Lalu anak itu tidak perlu Bung ada. Sudah bagus dulu itu anak-anak itu memberi kesan kita. Hidup dalam simple mente. Anak-anak dagang pun dagangnya barang-barang yang begitu. Bukan ngurus tambang, bukan ngurus dagang-dagang besar, dagangnya itu dagang yang betul-betul kerakyatan, itu mengangkat derajat orang tua. Kesederhanaan mengangkat nama baik orang tua menjadi sebuah kemuliaan. Kemuliaan Bung, tapi begitu itu semuanya dirubah. Tidak. Nah, saya merenung itu menimbulkan satu pertanyaan. Bisakah kita menjadi anak presiden yang terhormat? Bisakah kita menjadi anak presiden yang punya posisi sendiri, yang anggun, dignified, credible? Bagaimana bisa dignified? Ya kita jangan ikut-ikut,
bapak kita itu urusannya politik, janganlah. Gitu, Bung. Mungkinkah itu? Bapaknya politik, kita seniman. Kita ngelukis. Kita ngelukis. Oh, bapak seniman, kita menulis cerpen. Dan cerpen itu kita jadikan pekerjaan utama. Cerpen, cerpen, cerpen. Bung, jangan meremehkan cerpen. Cerpen itu bagian dari dunia sastra. Dan isinya itu filsafat. Isinya itu psikologi pendidikan. Isinya itu pengukuhan terhadap kebudayaan. Isinya mengukuhkan kita sebagai pribadi dalam masyarakat, kita yang punya sesuatu. Dan sesuatu itu saya menyebutnya kemewahan karakter. Bung, dengan bergulat di dunia cerpen itu, seperti itu intisarinya. Tapi intinya ya orang ya cuma ngelihat akan cerpen, cerpen, cerpen. Tapi kita sebenarnya menyiapkan para pembaca kita supaya pembaca itu juga mempunyai sesuatu jiwa, mempunyai sesuatu cara pandang, mempunyai satu pilihan hidup, tidak harus sama dengan pilihan orang tua. Oh, kita bukan bayangan dari bapak, kita itu pribadi tersendiri. Kadang-kadang, Bung, kita perhatikan di masyarakat, anak lebih matang, lebih bijaksana dari bapak. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang begitu. Jadi jangan terpesona kalau bapak jadi presiden. Presiden belum tentu lebih hebat dari penulis cerpen. Apalagi Anda penulis novel, apalagi Anda memang menjadi seniman yang semerdeka-merdekanya, Bung. Bohemian. Anda menjadi orang yang sangat bohemian. Ya, dalam arti tertentu Anda tidak bisa diatur oleh perangkat aturan-aturan konvensional. Dan Anda sudah punya karakter. Ya begitu, Bung. Bisakah kita ini punya presiden dan melahirkan anak-anak yang tidak bersentuhan dengan dunia politik? Anak-anak presiden itu ya begitu tadi. Buka lukis, pameran lukisan, dan ada lukisannya. Oh, tidak harus hebat-hebat sekali, tapi di antara lukisan-lukisan itu mesti dicari, Bung, kombinasi-kombinasi. Ada lukisan, ya karena hidup ini butuh duit, hidup ini butuh perpanjangan. Ya ada dong lukisan yang idealistik sekali, yang betul-betul seni. Ada sekali-kali kita menyesuaikan dengan cita rasa publik dan lukisan kita itu menjawab kebutuhan publik itu, terutama menjawab kebutuhan para kolektor yang bisa membeli dengan harga ya layak seniman begitu, Bung. Dan sekali lagi umpama Anda menulis cerpen atau novel dan menjadi buku, menjadi buku, menjadi buku. Di launching, Bung. Di launching itu sudah satu getaran gerakan dunia di mana senternya ya ada pada kita, setidaknya hanya malam itu. Ya itu, Bung. Kalau anak presiden menjadi seperti itu, menjadi pribadi yang lain sama sekali, itu terhormat. Itu terhormat, Bung. Kitanya terhormat. Keluarga si bapaknya sendiri mestinya ya terhormat, bapaknya tidak akan disinggung-singgung oleh orang lain. Bapaknya tidak akan disindir-sindir oleh media. Tidak, bahkan akan mendapat manfaat dari kebebasan anaknya. Seorang seniman bohemian. Wuh, luar biasa, Bung, kalau kita berhasil membangun diri kita sebagai suatu pribadi dan dengan berkesenian macam itu. Tapi tidak hanya berkesenian, Bung. Anda menjadi dosen. Ya menjadi guru, ya enggak usah dosen, guru. Dan guru dan dosen itu inti sarinya
sama saja pun Anda membangun manusia merdeka. Dan di antara cara-cara membangun manusia merdeka itu, Anda menanamkan kepada bangsa Indonesia suatu watak resistance. Jadi dalam diri murid-murid atau mahasiswa Anda punya spirit resistance terhadap kemapanan, resistance terhadap segala yang memble-memble. Hidup kita ini penuh banyak yang memble, dan kita perlu punya pribadi-pribadi yang punya resistance yang kuat. Itu namanya watak yang sifatnya melawan. Watak yang sifatnya tidak sekedar kritis, tapi kritis dan melakukan perlawanan terhadap segala hal. Dan dunia ini isinya banyak yang harus dilawan, Bung. Banyak yang harus dilawan. Guru, dosen, kalau tidak punya nilai yang Anda bisa wariskan sebagai sifat subversif, jangan menjadi pendidik. Kalau tidak punya watak subversif yang bisa diwariskan kepada generasi muda, mandek jualan beras, jadi pedagang beras atau caluk tanah, tanggung jawabnya enggak banyak. Tapi kalau Anda menjadi guru, menjadi dosen, Anda harus membangun watak bangsa. Watak bangsa dibangun kalau Anda memiliki sesuatu sifat subversif yang Anda wariskan. Kalau tidak, ya sudahlah, jangan jadi pelukis, jangan menjadi penulis cerpen, jangan menjadi novelis, jangan menjadi hal-hal yang bisa menjadi kiblat orang banyak. Anda tidak usah menjadi kiblat. Anda menjadi tukang batu itu juga terhormat. Semuanya terhormat. Cuman Anda jangan melukai bangsa kita. Sebagai guru kok tidak menanamkan apa-apa. Apalagi kalau Anda anak presiden, kok tidak bisa menyumbang apapun bagi bangsa kita. Anda anak presiden kok tidak istimewa itu. Piye dongengane piye anak presiden kok. Sayur belimbing itu urusan apa? Biarpun Anda wakil presiden sekarang, konon, tapi Anda itu tetap belimbing sayur. Anda anak presiden, tapi tidak istimewa. Biarpun Anda menjadi wapres, Anda tidak istimewa. Begitu, Bung, renungan kita di kanal Anak Bangsa hari ini, sesudah kita melihat fenomena keluarga presiden seperti itu. Salam, Bung. Terima kasih.